Assalamualaikum sahabat UKD Islami. Abu Lahab dan Abu Jahal merupakan dua sosok manusia yang mempunyai sifat yang sama, yaitu sama-sama membenci Islam dan Rasulullah. Abu Lahab bernama asli Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Dikenal dengan Lahab karena pipinya yang selalu merah dan seolah-olah menyala karena kebengisannya. Sedangkan Abu Jahal bernama asli Amr bin Hisham. Dikenal dengan Jahal karena kebodohannya yang berlebihan terhadap Islam dan tak dimiliki oleh orang lain. Mereka masih tergolong pamannya baginda Rasulullah SAW. Mereka juga termasuk golongan manusia yang dicap sebagai ahli neraka. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Lahab untuk Abu Lahab dan surat Al-Furqan ayat 41 untuk Abu Jahal, yang artinya, "Dan apabila mereka melihat kamu Muhammad, mereka hanyalah menjadikan kamu sebagai ejekan dengan mengatakan, 'Inikah orangnya yang diutus Allah sebagai Rasul?'" Namun masih banyak ayat-ayat lain yang menjelaskan kebencian mereka terhadap Islam dan Rasulullah. Namun kami hanya mengutip beberapa ayat saja sebagai sumber referensi kami yang singkat ini. Di balik itu semua, apa alasan mereka berdua sangat membenci Rasulullah sedangkan mereka masih tergolong paman dari Rasulullah? Simak ulasan lengkap berikut ini hanya di channel UKD Islami. Agar tidak keliru, mohon ditonton sampai habis video ini. Insya Allah bermanfaat. Dikisahkan bahwa pada suatu ketika keponakan Abu Jahal, anak dari saudari perempuannya, bertanya kepada Abu Jahal tentang pribadi Nabi Muhammad SAW. "Wahai pamanku, apakah kalian menuduh Muhammad itu berdusta sebelum ia mengatakan apa yang dia katakan sekarang ini, yaitu risalah kenabian? Wahai anak saudariku, demi Allah, sungguh sewaktu Muhammad masih seorang pemuda, ia digelar Al-Amin di tengah-tengah kami. Kami sama sekali tak pernah mencoba menyebutnya berdusta," kata Abu Jahal. Keponakannya bertanya lagi, "Wahai paman, mengapa kalian tidak mengikutinya?" Abu Jahal menjawab, "Keponakanku, kami dan Bani Hashim selalu bersaing dalam masalah kemuliaan. Jika mereka memberi makanan, kami juga memberi makanan. Jika mereka menjamu dengan minuman, kami juga demikian. Jika mereka memberi perlindungan, kami juga melakukannya. Sampai-sampai kami sama-sama duduk di atas hewan tunggangan untuk berperang, kami dan Bani Hashim sama dalam kemuliaan." Kemudian mereka mengatakan, "Di kalangan kami ada seorang Nabi, yaitu Nabi Muhammad. Kapan kabilahku bisa menyamai kemuliaan ini?" Dari percakapan Abu Jahal dan keponakannya tadi dapat kita tahu bahwa Abu Jahal pada dasarnya tidak membenci Islam dan juga tidak membenci Rasulullah. Namun yang menghalanginya untuk beriman kepada Allah adalah kesombongan. Jika dia beriman, berarti kabilahnya kalah dalam kemuliaan. Kabilahnya kalah gengsi dengan Bani Hashim, karena Abu Jahal berada di kabilah Bani Makhdum. Di sisi lain, bagaimana Abu Lahab sampai membenci Rasulullah? Sebenarnya Abu Lahab tidak sendirian dalam menegakkan kebenciannya terhadap Rasulullah. Ada dua orang lagi yang membantu pergerakannya agar lebih lancar, yaitu istrinya Ummu Jamil dan anaknya Utaibah. Ada dua alasan yang membuat Abu Lahab sangat membenci Rasulullah. Pertama ialah persaingan antara dirinya dengan Abi Talib. Setelah Abdul Muttalib meninggal, Abi Talib menggantikan posisi Abdul Muttalib sebagai kepala Bani Hashim, serta beliaulah yang melanjutkan merawat dan melindungi Nabi SAW. Dari situlah hubungan antara Abu Lahab dan Abi Talib mulai kurang baik. Kedua ialah fanatik kecenderungan-kecenderungan kabilah. Istri Abu Lahab, yaitu Ummu Jamil binti Harb, adalah saudari dari Abu Sufyan yang berasal dari golongan Bani Umayyah. Oleh sebab itu, Abu Lahab sangat melindungi Bani Umayyah ketimbang Bani Hashim. Dari sisi lain, ibunya berasal dari kabilah Khuda'ah, yang memiliki kedengkian kepada suku Quraisy. Setelah Islam mulai menyebar serta Allah telah menurunkan surat Al-Lahab untuknya, Abu Lahab dan istrinya memaksa putranya yaitu Utaibah untuk menceraikan istrinya Ummul Khulsum, anak dari Rasulullah. Abu Lahab juga menganggap mukjizat Nabi sebagai sihir. Bahkan Abu Lahab termasuk dari para pembesar Quraisy yang berniat membunuh Nabi SAW. Abu Jahal mati di tangan dua anak kecil saat Perang Badar terjadi. Mereka ialah Mu'az bin Amr bin Jamu'ah radhiyallahu anhu
dan Mu'ad bin Afra radhiyallahu anhu. Pada saat itu perang Badar tengah berkecamuk. Mereka berdua tidak mengenali Abu Jahal lalu bertanya kepada Abdurrahman bin Auf yang pada saat itu berada di antara mereka. Salah satu di antara mereka bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Paman, kenalkah engkau dengan Abu Jahal?" "Ya, aku mengenalnya. Mau apa kalian dengannya?" tanya Abdurrahman. Lalu salah satu di antara mereka menjawab, "Aku mendengar ia selalu mencaci Rasulullah. Demi Allah yang nyawaku berada di tangannya. Jika aku melihatnya tentu aku tidak akan membiarkannya. Ia yang mati atau aku yang mati." Kemudian yang satunya lagi juga berkata, "Aku mendengar bahwa tidak ada orang yang dapat membunuh Abu Jahal. Ia dijaga dengan sangat ketat tetapi dalam pikiranku akulah yang akan membunuhnya." Abdurrahman sangat kaget mendengar perkataan kedua anak kecil ini. Kebetulan ketika itu Abdurrahman melihat Abu Jahal sedang berkeliling dengan kudanya. Ia berkata kepada kedua anak itu, "Lihat, orang yang kalian tanyakan sedang mondar-mandir dengan kudanya." Pada saat itulah mereka mendekati Abu Jahal dan menghunus pedangnya. Yang satu ke arah kaki kuda dan satunya lagi ke arah kaki Abu Jahal. Di saat Abu Jahal telah tersungkur ke tanah, Abu Jahal belum mati. Lalu datanglah Abdullah bin Mas'ud yang langsung memenggal kepalanya. Namun berbeda halnya dengan kematian Abu Lahab. Abu Lahab mati karena penyakit. Pada saat yang bersamaan perang Badar pun terjadi. Karena sakitnya sangat parah sehingga ia tidak bisa menunaikan hasratnya yang ingin membunuh kaum muslimin dan Rasulullah. Sepulangnya orang-orang kafir dari perang Badar dengan membawa kekalahan, sakitnya pun bertambah parah. Dan ia akhirnya mati dalam keadaan sakit yang mengerikan. Ada pendapat yang menyatakan bahwa orang-orang kafir bahkan teman-teman dan keluarganya enggan mengurus jenazahnya karena keadaan sakitnya yang menjijikkan dan timbul bau busuk dari penyakitnya. Selama 3 hari sejak kematiannya, jasad Abu Lahab dibiarkan tergeletak tanpa ada yang bersedia menguburkan. Para warga tidak berani mendekati jasadnya karena bau busuk yang kian menjadi-jadi. Maka akhirnya mereka menggali sebuah lubang bagi Abu Lahab. Mayat Abu Lahab yang kelihatan seperti bangkai akhirnya didorong-dorong dengan sebilah kayu sampai masuk lubang. Tidak hanya itu, proses penguburan pun berlangsung secara mengenaskan. Dari kejauhan warga melempari kuburan Abu Lahab dengan batu hingga mereka yakin betul jasadnya telah tertutup rapat. Masya Allah. Sebuah tragedi kematian yang lebih hina dari kematian seekor ayam. Begitulah keadaan seseorang jika Allah telah menghinakan mereka, maka tak ada satu manusia pun yang dapat menolongnya. Bagikan videonya ke teman dan saudara Anda agar mereka juga merasakan manfaat seperti yang Anda rasakan. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab.